Pemerintah Kota Sorong dan Tim Pengendali Inflasi Daerah serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM menggelar sidak bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru di beberapa distributor besar di Kota Sorong saat Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Sorong masuk untuk memeriksa gudang dari CV Tri Abadi. Tim menemukan gudang distributor minuman keras, di antara minuman keras tersebut ada yang tidak memiliki label bea cukai pada Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Saat ditanya oleh tim TPID siapa penanggung jawab di gudang dan apakah ada izin untuk menjual minuman keras atau tidak, karyawan yang bekerja di gudang tersebut mengatakan kepada tim pengendali inflasi daerah Kota Sorong bahwa untuk izin penjualan minuman keras ada, tetapi kepala gudang saat ini tidak masuk kerja karena sakit. Walaupun ada izin, tim tetap menyita beberapa botol minuman keras sebagai bukti bahwa minuman keras tersebut tidak memiliki label bea cukai dan harus dipertanggungjawabkan oleh pemilik CV Tri Abadi. Staf ahli Wali Kota Sorong Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Daerah Kota Sorong Amos Karet menjelaskan bahwa hari ini ada satu distributor minuman keras yang kami sita beberapa botol minuman keras yang kami bawa untuk diberitahukan pemilik CV Tri Abadi bahwa pada hari Rabu untuk datang ke pemerintah Kota Sorong guna mengklarifikasi terkait kelayakan dan izin penjualan miras tersebut apakah layak atau tidak, jika barang yang sudah tidak bisa dikonsumsi perlu untuk dimusnahkan. Ada satu distributor yang kami ada minuman yang tadi diambil, dibawa dan diingatkan kepada dia agar hari Rabu dia ikut ke kantor sehingga nanti kita cek izinnya, cek kelayakannya apakah layak atau tidak, sehingga dia perlu diingatkan, diberitahukan, sehingga kalau ketika kadaluarsa barangnya stoknya sudah lama, mungkin barang itu perlu dimusnahkan. Dia dimusnah tidak bisa dia sendiri, bisa melibatkan tim ini juga media, sehingga barang itu perlu dimusnahkan, masyarakat tahu, dimuat dan dibuat berita acara, dokumentasi, sehingga semua orang tahu bahwa betul-betul barang itu sudah expired, dimusnahkan, sehingga jangan digunakan, diarahkan ke masyarakat lagi. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.